Bahar, kita baca Fatihah sekali dengan niat mudah-mudahan guru kita Habib Bahar Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir dan batinnya, dimantapkan langkah kakinya, karena hadirnya bismillah Fatihah. Dan yang kedua, saya pengen ngajak semua yang hadir di sini sama-sama kita ikut ambil perhatian dengan umatnya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini sedang kesulitan di saudara-saudara kita di Cianjur. Ya, saya kemarin ikhwan berangkat ke Cianjur, kebetulan saya siang di sana, sorenya Habib Bahar kita papasan ya. Ada pula antum datang, itu luar biasa keadaannya. Mungkin ini mayoritas yang hadir, saya rasa hadir di Kiai Amin semalam. Benar-benar guru kita Kiai Amin Allah kasih banyak umur saya berakhir. Saya sudah jelaskan banyak lebar bagaimana ya, yang meninggal dunia lebih dari 300 orang, kemudian yang hilang, wallahu alam jumlahnya berapa, karena sulit saya rasa menghitung secara tepat yang hilang itu, karena tertimpa urut Tuhan, tertimpa tanah, yang mengungsi. Data yang saya dapat waktu itu terakhir lebih dari 100 ribu orang, saudara. Bayangkan lebih dari 100 ribu orang tinggal di kamp-kamp, shelter-shelter, tinggal di tenda-tenda. Orang udah tinggal di tenda begitu air bersihnya susah, kamar mandinya susah, mau kerja juga susah, kesehatannya jadi terganggu, mau masak ke repot, saudara. Jadi luar biasa keadaan saudara-saudara kita di sana, ya. Kita mari sama-sama ringankan beban mereka. Allah fi aunil abdi madamil abdu fi aunil akhi. Allah bakal tolong hambanya sama hambanya tolong saudaranya. Makanya coba salah satu dari ashab khidmah di majelis setia atau siapa kawan-kawan yang ada, bisa ada yang keliling, nah, bisa pakai lidah saya nih, bisa pakai sorban saya, nah, atau kita tabarukan pakai sorbannya Habib Bahar. Nah, ada yang keliling coba. Ada yang keliling pada sorbatnya Habib Bahar. Ah, Bang Ojak, sini Bang Ojak. Berdua berarti kalau sorban gak bisa sendirian. Nah. Kata Habib Bahar, kalau sorban Habib Bahar berarti satu orang lebih kurang dari 500 ya. Insyaallah kita bantu saudara-saudara kita di Cianjur. Insyaallah bantuan ini akan kami salurkan melalui posko-posko front persaudaraan Islam. Saat ini kami sudah ada 5 posko di sana, 1 posko induk, 4 posko cabang. Jadi Senin siang terjadi gempa, Senin sore ya ratusan relawan sudah di sana. Jadi bakal panjang, mungkin bisa sampai 5-6 bulan ke depan. Anak-anak kami bisa doain biar relawan-relawan kami diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga keistiqomahannya. Amin ya rabbal. Dan tadi subhanallah ada yang datang, katanya ada yang menitipkan untuk infak anting emas buat korban di Cianjur. Masya Allah, mudah-mudahan Allah ganti insya Allah dengan ganjaran yang sebesar-besarnya. Nanti mungkin kita akan tukarkan sesuai dengan harga gramnya, baru uangnya dititipkan ke posko. Karena kalau kita ngasih anting ke posko, ngerjain orang posko aja nanti biar kita tukarkan insya Allah. Nah, terima kasih banyak. Jazakumullah khair jazak. Sambil kita baca salawat sama-sama. Sama-sama sambil kita baca salawat, keluarkan infak terbaik kita.